Ada mic. Ah, itulah. Dah tegur tu okeylah. Kan? Actually I got one more new tool today. Hari ni gatal eh tangan, asyik nak garu je. Kan? Ha, pergi mana-mana pun gatal eh. Orang pun tengok kat mana yang bergerak kan. Ha, new tool. Kalau you bubuh sini Manchester United ke, bubuh apa? Apa dulu kini dan selamanya ke? Ataupun bubuh bersatu ke? Orang tak suka. Orang tak suka. Orang kata, "Hih, nyampah kan." Even you bubuh Amway pun, orang lari. Betul? Amway lagi. Tapi bila you bubuh ni, orang tak tahu. Orang orang kata, Dream Diamond Group. Group apa ni? Group apa? Cuma ni chess. Sekarang zaman sekarang orang pakai macam ni. Kan? Saya pergi ke, London baru ni. Dr. Siti dia beli untuk saya satu. Tulis kat sini, Ducati. Ducati tahu? Tanya siapa? Ducati. Dream Diamond Group. We can, we will, we must. Okay. Ni demo aja. Siapa nak, contact saya lah. Boleh order. This is my wrong English. I think it's wrong. Mana ada unsankarable? Unsankarable ni on the stage, hanya Dr. Azmi boleh cakap. So kalau you pergi ke pasal best punya promo dah keluar. And I saw my face there lah. So best di BACC RM250. 5 kali makan, no accommodation. Pergilah tidur kat masjid ke, kat church ke, mana-mana ke. No accommodation, but all meals prepared. Estimated audience 4,000 people. I will be one of the speaker. Okay, I will be one of the speaker. So siapa yang nak pergi, yang belum daftar, I think you registered. You are registered already. Siapa yang nak pergi juga, contact saya sebab saya boleh beli tiket lagi. So orang-orang early birds ni dia bayar RM230 saja. Orang yang sekarang kalau nak pergi RM250. Kalau anda tak nak pergi tak apa. Tapi yang pergi 4,000 orang. Dan kita kata tak nak pergi. Pelik juga kan? Pelik juga. 2 hari BACC. Bangi Avenue Convention Center. Penceramah yang tertinggi sekali pangkatnya adalah Double Diamond. Double Diamond ni dulu sebelum buat MB, dia ni adalah Samsung. Samsung. Siapa sini Samsung? Pukul orang je. Ada? Tak ada kan? Sebab saya tanya dia kerja apa? Tak ada kerja. Bapak dia kata, kami menyesal melahirkan kamu. So dia naik atas pentas, saya tengok dengan mata saya sendiri masa dia jadi Executive Diamond. Dia naik atas pentas, the first 15 minit tak boleh bercakap. Dia dah cakap, nangis terus. Satu stadium tengok dia. You tak datang rugi. Double Diamond, Eng Tian Meng. Double Diamond Eng Tian Meng adalah adik kepada Crown Ambassador Kui Chu. Kui Chu. Kui Chu adalah isteri kepada siapa? Kim Soon. Dia Kim Soon. That means kita buat MW, siapa kita cari dulu? Adik-beradik dulu. Siapa yang akan reject kita dulu? Adik-beradik dulu. Betul tak? Saya ada 3 beradik. Mana 3 beradik saya? Tak ada. Kan? Zaid ada berapa beradik? Ada berapa beradik? 12 beradik. Mana dia? Yang sebelah lagi mana dia? Nampak? So it's okay. It's okay. Rule number one tadi. Hari ni topik berat lah. Sorry ya. Tapi oleh sebab kita, Zaid beritahu saya, oleh sebab kita mula tadi 8.45, jadi saya hukum majlis ni habis 10.45. Bagi cukup 2 jam. Saya tadi cakap kat Zaid, saya tak nak cakap sebab Dr. Siti cakap lama. Kan? Saya tak nak cakap malam ni. Tapi hari ni Nabila ada, kita kena cakap. Bukan selalu dia ada ni. Bagi tepukan, orang jauh datang. Hebat. Nabila datang jauh dan sudi buat presentasi atas petang tu. Satu lagi saya respect lah. Bagi tepukan sekali lagi. Maknanya kamu seorang leader. Maknanya kamu boleh buat program ni di Seremban. Di Seremban kita ada Nabila, kita ada Farah. Nabila bawah Zaid, Farah bawah saya. Dan kita ada Bella. Bella bawah Azri. Azri. 3 ni boleh combine. Dekat-dekat, you all duduk tak jauh. Ni semua Sendayan ni area. Sendayan. Saya dah pergi rumah dia orang.
Rumah dua-dua tu saya dah pergi. Rumah kamu yang saya belum pergi lagi. Cakap kat Pak Ik. So, never mind. I just talk kan. Pada kita, ya, mesti ada something that will tarik orang, tahu tak? Tarik orang. Itu penting. Saya jalan macam ni. Saya tengok kat airport semua orang pakai ni sekarang. This bag. Ashraf pun pakai bag ni. Tak apa tulis kat pasal tu. Saya pun pakai Ducati tulis tu. Tapi nipis lah, kan? Hey, there's so many things here, you know. Come, let me say, you hold this. Okay, jangan main-main. Kan? Masa angkat tu tinggi-tinggi sikit. Bagi nampak tu, kan? So, my handphone here. Wow. Ha, my handphone here. So, your handphone should be here. What else? What is it? Money. Wow. Sikit. Semua yang lain isteri ambil. Ha. Eh, betul tau. Kami orang lelaki, belajar nak mampus, nak dapat kerja baik, nak kahwin, kan? Kita nak jaga isteri dan anak-anak kita. Betul? Betul. Orang lelaki lah, kan? Saya tahulah. So, saya tengok. Saya ambil sikit je. Yang lebih saya bagi Ruth Esti. Ha, satu hari dia tak beli barang online, saya marah dia. Kenapa tak beli apa-apa? Maknanya dia dah ketagih. Saya beritahu dia kan, kalau you tak beli barang-barang online ni, bila, macam mana nak habis duit ni? Kan? Sebab saya makan sikit, makan tepung. MWA ni unsangkable. Unsangkable, I tell you. Kan? Cukup-cukup tak sangka. Penyangak jadi jutawan. Postman jadi jutawan. Penoreh getah jadi jutawan. Suri rumah jadi jutawan. So, kalau mereka boleh, kita boleh. Dia orang bukan ada tanduk. Dan mereka telah melalui kesusahan. Susah-susah dahulu, senang-senang kemudian. Kalau kamu tak nak susah-susah dahulu, tak payah buat MBA. Balik rumah. Tak payah. Susah-susah dahulu. Triple Diamond Directs. Abdullah. Postman. Dia jadi Triple Diamond bila? Baru-baru ni kan? Dia dah buat MBA berapa tahun? 4 tahun? 14 tahun? 30 tahun lebih. Tapi ada juga postman lain. Kerja postman 30 tahun. Bila cukup 30 tahun, pencet tinggal setengah. Pakai seluar setengah, baju setengah, songkok setengah. Postman tak ada pencet dah, lagi seksa. Rasa macam nak mati. Betul tak? Saya bukan gila duit, tapi duit segala-galanya. Tak ada duit, tak handsome. Kan? Tak handsome. Aduh. So, okay. Sorry lah, saya pun balik daripada, no, actually kita ambil vitamin semua. Dr. Siti, sebab kami kena hujan. Kalau hujan di Malaysia, hujanlah di London. Ha, hujanlah di London. Saya tahu, sebab saya telefon sini, dia orang kata hujan hampir tiap-tiap hari. Kami pun hujan hampir tiap-tiap hari. 9 hari kat sana, 2 hari ke panas. Hari lain semua hujan. Jadi kami kena hujan juga. Berlari-lari pergi masjid ni, kan, kita kena hujan. Ha, di London ni kita tak tahu. Church ke masjid ke? Masjid ke church ke? Sama saja. Betul? Itu heran tu kan? Heran tu. Dan banyak, saya ingat orang Pakistan, orang-orang India ni dah menguasai London. London no more Mak Saleh. All Indian punya. All. But they speak. Dia punya accent dia memang London. Tapi turun-turun dia semua macam tu. Itulah macam Dr. Siti kata kan, tempat tu kita saja nak pergi je sebab saya pergi dulu kerja, kan? Saya pergi ke parlimen. Saya debate di Parliament of London on climate change. I went there for represent Parliament of Malaysia. Saya mewakili Parliament Malaysia untuk debate, saya menghadiri bengkel perubahan cuaca, kan? Climate change. So dengan Commonwealth countries. So yang lain semua negro lah apa semua ada. Malaysia kecil je. Tapi I selalu tanya soalan and then I was selected to debate in the Parliament of London. Westminster. Tapi pergi balik seminggu tua balik. Apa pun tak tengok sebab saya kerja punya orang. Sekali ni pergi bawa isteri, kan? Pergi bawa isteri. Seronok sikit pengalaman. Tapi hujan saya sihat sampai Malaysia sakit. Tu untuk pengetahuan Iqbal, saya pergi USM semalam, saya sebenarnya tak apa sihat. Kan? Sihat sikit hari ni tekak pula sakit. Sebab saya ada banyak benda nak cakap. So sorry Nabila, esok saya terpaksa cancel program dengan kamu. Saya dah janjikan Zaid nak buat program esok, HSP. Tak boleh lah, saya nak kena jaga teruk sikit sebab hujung minggu ni saya nak cakap big crowd. Di Melaka ada program 40 orang hadir. 40 orang join BTC. And then di Johor mungkin
80 orang kan, SP kita punya plan B. So quite busy, and then saya akan banyak program dengan kumpulan acik lah, didi acik. Siapa yang ada family, kawan, adik-beradik di JB, suruh dia pergi ke Pandorosa pukul sekali, program pagi pukul 10 dan program petang pukul 4. Petang hanya di DJ saja. Pagi semua grup, semua grup. Okey, ini nak tengok gambar sikit. Amway ni memang kita tak sangka-sangka sebenarnya. Pernah dengar dah orang kata, cempedak jadi nangka. Kan? Tak sangka-sangka, cempedak jadi nangka. Amway memang macam tu. Amway, nobody fail. Yang ada, dua saja. Satu tak masuk, sama kuat aku dengan diorang. Satu tak masuk, satu lagi tak masuk Amway, satu lagi berhenti buat Amway. Itu saja. Kalau if you keep on doing, macam kita titik air dalam kolah. Eh, kita titik, titik, titik. Orang lain kata apa? Kerja apa? Kerja bodoh. Kan? Eh, nak curah-curah lah air betul-betul. Kolah, pool, titik, titik. Tapi setelah bertahun-tahun, penuh tak? Penuh. That's right. Rule number one, tadi apa Zaid dan apa ni Fifi bagi berat punya topik hari ni. Dr. Siti bagi garam punya topik hari ni. So, you are relax-relax sikit dengan saya. Kan? The rule number one is don't stop. Tak payah merajuk. Tak payah merajuk. Merajuk kita rugi. Kan? Tak payah marah-marah. Kan? Tak payah marah-marah. Tadi satu Emerald dia tulis dalam Facebook, dia kata dalam MW kita jangan marah-marah, jangan jangan gaduh-gaduh. Kan? Sebab kalau kita gaduh-gaduh, duit lari. Duit lari. Jangan gaduh. Baik dengan semua orang. Baik dengan semua orang. Sebab tu saya tak join big group, tak apa. Kan? Saya buat sendiri. Saya kawan dengan semua orang. Ini kami jumpa dalam Facebook. Kau orang tengok ni ke tengok ni? Si baju biru. My friend. My friend. Very good. Very nice friend. Dia kelas shake hand dengan saya. Pegang surai macam mana? Pegang surai. Okay. Okay. So okay. Ada program kalau you tengok TV. Ada program di... Di mana sih? Di... Mimos. Ini adalah Executive Mimos. Executive Mimos. Dulu yang saya tahu, dia adalah founders Didi. Dia sponsor satu orang bernama kawan dia, pakar IT, Siti Rohani. Siti Rohani jadi apa sekarang? Double Diamond. Dia jadi apa? Dia founders Didi. Tengok kan? MW punya gila. Takkan tahu punya. Magic happen. Never stop. Ini semua sebab tak stop punya cerita. Oi, pen ni tak ada ink eh. Pen tak ada ink, kita buat apa? Kita buat. Macam marah eh. Okay, pen tak ada ink, kita buang. Terus meja, okay. Ini, raja apa tadi nama dia? Raja Mariam. Ni dalam Facebook. Dia hantar sebab dia pakar lah, eksekutif. Eksekutif dekat Mimos. Program kita punya bos dekat Mimos semalam. Dah masuk TV. So, dia kat sini. Kan? Raja Mariam. Dia adalah founders Didi. Dia sponsor kawan dia. Kan? Siti Rohani. Dia tak tahu apa nak buat. Sebab kawan dia pandai sangat. Bijak sangat. Act sangat. Tak tahu apa nak buat. Dia pas pada diamond dia. Diamond dia Zainab. Zainab Saleh. Zainab Saleh adalah masa tu adalah executive diamond. Okay. Zainab Saleh sponsor seorang attendant hospital. Tahu tak attendant hospital apa, kerja apa? Tahu tak attendant hospital apa? Yang sapu-sapu tolak-tolak tu kan? Yang pakai baju putih duduk, baju putih, seluruh putih juga duduk. Lepas tu dia lari kat belakang sana, isap rokok sekejap, dia datang balik. Tolak kerusi lagi lah. Attendant hospital. Attendant hospital. Nama apa Zik? Ojai. Apa? Alif? Ozai. Yang aku kenal Ojai. Ojai belum lagi ya. Alif Ozai. Alif Ozai. Alif Ozai sponsor satu orang bernama Salehuddin. Si MW. Dia ni dulu kan founders Didi. Ah ha, ni founders Didi. Macam dia orang kat belakang ni semua.
Founders Didi. Dia sponsor ni. Ini macam Fifi sponsor A. Fifi tak tahu nak buat apa, dia pass kat Diamond. Mesti pass kat Diamond. Ini sponsor, you pass to Diamond. Bawa jumpa saya. Ajak minum. Kan? Ha. Ajak minum kopi, sembang-sembang. Kenalkan. Minta tolong. Diamond sudah tolong dia. Saya jumpa budak ni. Saya Diamond. Dia 3%. Sombong. Hidung tinggi. Hari ni dia double diamond. Double diamond. FDD ni, dia sponsor Salihuddin. Salihuddin dia pass kat Zainab. Zainab jadi double diamond. Serentak dengan Siti Rohani at one time. Upline dengan downline yang 3% yang sombong tu. Jadi double diamond sama dengan upline. Dan dia cross upline dia, FDD. Tu. Ini, dia FDD, up downline dia jadi double diamond. Double diamond. Saya pernah jumpa di masa tu dia, dia emerald. Saya jumpa di kedai emas dekat Sumo House. Ha. Tu Siti kamu tahu kan, hobi dia. Hobi saya tanam-tanam sayur, tanam. Eh, you tengok rumah saya kat sini. Sekarang saya tengah bela ikan puyuh 1,000 ekor. Siapa suka makan ikan puyuh, jumpa saya. Saya memang tanam. Cabai tanam, semua tanam. Dr. Siti hobi dia masuk kedai mas. Dia kalau nampak apa, satu lagi, tong apa? Apa nama kedai mas satu lagi? Yang semua house tu. Habib Joe satu lagi. Wah, pokong apa? Pokong. Potong pada. Pokong. Pokong kawan baik dia. Kan. Saya kalau tengok pokong geletar aje. Alamak, pokong jauh-jauh sikit. Okey, tu hobi dia mesti. So, kami jumpa Saludin Emerald. Kan. Dia tegur saya, saya ingat lagi. Assalamualaikum, Diamond. Saya kata, "Eh, you siapa?" Saya tak kenal orang. Saya Saludin. Oh. You Emerald, ya, Emerald. Saya selalu dengar kaset Diamond. Oh, terima kasih kata. You pangkat apa? Saya kata, saya Emerald. Ah, bagus. Go Diamond. Hari ni dia jadi double diamond. Aku pula tengok dia. Amway and Sankarabal. Jangan main-main orang senyap-senyap ni. Macam Azizi datang sekali-sekala ni. Jangan main-main. Esok. Dia belum bawa keluar lagi dia punya taring dia. Dia sebenarnya ada taring dia tu. Bawa keluar taring dia, dia double diamond. Saya nak tunjuk ni. Yang Sankarabal. Jangan ingat orang senyap-senyap ni. Jangan. Amway, don't underrate anybody. Don't underrate. Malu you sekali. Attendant hospital hari ni jadi diamond. Diamond kan? Dah diamond. Dia ni tak tahu apa jadi. Mungkin Doraemon. Yang ni double diamond. Ni double diamond. Upline double diamond. Sama serentak. So I'm going to show you a few more. Saya pun tak boleh tidur saya tengok ni. Sebab you tak tahu apa double diamond dapat. Nanti dulu. Okay, tunduk. Okay, ini dia. Ini upline dia. Ini Saleh, Abang Saleh. Ni Kak Nak, Kak Zainab. Last saya jumpa dia dekat MB Headquarters. Pemimpin MB datang daripada US. Dia duduk sebelah saya. Duduk sembang ni, Porsche macam mana apa semua. Dia cerita kereta Porsche dia. And one week after that, he died. He died. So saya antara orang yang last ambil gambar dengan dia. Abang Saleh dah meninggal. Memang saya pun terkejut. Dia sangat-sangat luar biasa jumpa saya nak cakap tak berhenti. Di sebuah hotel di Melaka, dia pindah meja. Angkat pinggan, dia dengan isteri dia duduk meja dengan saya. Lama tak sembang dengan doktor, dia cakap. Rupanya sembang terakhir. So dengan saya kena selalu sembang. Jangan lama tak sembang. Takut nanti sembang terakhir. So inilah jutawan MW. Ini kerja di penjara. Masuk penjara, keluar penjara. Masuk penjara, keluar penjara. Kerja, bukan kena tangkap. Yang ni, kerani. Kena buang kerja. Kak Nap ni, dia kena buang kerja. Masa tu recession, kena buang kerja. Tak tahu pun nak buat, buatlah MW jual periuk. Hari ni Kak Nap hebat. Rumah dia kalau you pergi kat KL, dekat tak jauh pada rumah saya, istana. Istana, Masya Allah. Kerani je. Kerani je. Ini sideline saya.
Ong Chuan Kee. Ong Chuan Kee sekarang Diamond Directs. Semasa Ong Chuan Kee nasihat saya, saya masuk Amway, saya 3%. Siapa 3%? Siapa 3% sekarang ni? Ha, 3%. Saya 3%. Bodoh, datang doktor gila buat Amway 3%. Boleh bayang tak saya 3%? Kat klinik gaji RM1,000, pergi buat 3% gaji RM16. Tak ke gila punya kerja kan? Tu orang kata saya gila. 3% jumpa dengan budak jual petai. Jual petai pakai tai. Emerald Direct. Emerald Direct 1997 saya dah masuk. Dia antara Emerald yang antara Emerald yang pertama dalam Malaysia antara. Dan di Teluk Intan dia adalah DD yang pertama. Dan baru saja baru-baru ni akhirnya jadi Diamond. Mesti ingat dia sakit Parkinson 15 tahun tak buat apa-apa. Kalau you sakit Parkinson, you kena buang kerja, tentu dah. Tak ada kerja. Ngeletar asyik rock eh. Kan? Tak boleh. Kan? Tak boleh. Orang Parkinson ni dia tak boleh pegang satu barang, dia akan makin kuat. Dia makin kuat. Dia tak takut, dia memang tak boleh kontrol. Dia tak boleh kontrol. Duduk saja boleh. Tapi bagi dia pegang, dia goyang. Dia tak boleh kontrol. So dia jual petai, miskin, Emerald Direct, lama tak berhenti buat. Dia berhenti masa dia dah jadi Emerald lama dah. Downline dia bergerak. Downline gerak macam anai-anai. Tiba-tiba puk, timboi, jadi Diamond Direct. Yang tak ada Parkinson buat jadi Parkinson. Apa pasal dia jadi Diamond? Ha, dia elok kau jadi ketak. Unsankarable. Dia sponsor orang tepi jalan. I shorten the story eh. Dia sponsor orang tepi jalan. Dia berhenti tepi jalan. Tingkap dia, dia bagi kad saja. Dia kata masuk bisnes satu bisnes. Budak tu ditakdirkan buat bisnes Amway di China. Ini adalah dia punya double diamond di China. Di sebelah kanan dia. Sebelah kiri dia, Crown Ambassador. Bawah dia, di China. Tengok eh. Sorry. Dan upline kami Emerald Direct. Founders Emerald Direct Lee Kai Loong, diamond yang pertama di Malaysia saya, diamond yang kedua di Malaysia Ong Chuan Kee. Leg dia yang ketiga yang kuat adalah kakak dia, Lee Sau Fung. Tak tahulah Lee Sau Fung ada di mana sekarang ni. Mudah-mudahan selamat. Ada eh? Ha, jarang dapat jumpa dia. So ini isteri dia, Pik Yoke. Ini saya punya mother. Lam Kuai Lin, ini Lee Kai Loong. Emerald, dua diamond di bawah. Masya Allah. Emerald saja income RM20,000 lebih. Amway, you jangan ingat you sponsor orang. You jangan ingat you boleh naik. Dan you jangan ingat kamu disponsor oleh orang. Oh, saya tak nak lah bawa Azri. Receh, saya nak masuk bawa Dr. Azmi. Jangan. Sagi you potong dengan saya sekali. Ha, sebab you never know. This, semua ni sejarah tercipta. Kalau cerita ni saja tak boleh tidur dah kita. Kan? Eh, seorang ni attendant hospital, tolak wheelchair. Hari ni jadi diamond. Bawah dia double diamond. Seorang ni apa ni, jual petai. Yang akan bercakap di BS ni adalah penyangak, tak ada kerja langsung. So, saya akan ringkaskan apa yang saya tulis ni. Matlamat bulanan mesti 21%. Matlamat bulanan akhirnya always in your mind satu hari nanti 21%. Bukan 1,000 eh. Ciana, not 1,000 eh, not 3,000. 1,000 ni cuma insentif jalanan. Insentif jalanan. Sambil-sambil lalu saja ada insentif. Sambil-sambil lalu je, 3,000 nanti ada insentif. 3,000 ada insentif nanti. Belajar-belajar cakap Vietnam sekarang. Eh, tolong. So, ini semua orang kena. Ini angka keramat. Saya bila dapat 21 sampai sekarang. 21 saya yang pertama bulan 3 1998. Sampai hari ni. Mata tengok 21. Dulu hujung bulan 30 bulan saya 21. Sekarang ni 7 bulan saya 21 dah. Tak boleh buat apa-apa. Sebab dalam MW ni kamu jumpa 6 orang tak boleh buat apa-apa, terpaksa jadi diamond. Ha, dalam Amway ni bila ramai orang tak boleh buat apa-apa, terpaksa 21. 21 pejam mata, buka 21. Ha. Unsankarable.
Kan? Sebab apa? Sebab ramai orang. Sebab apa? Sebab tak berhenti. Okay? So, downline kita banner 21. Contohnya, Yvonne, you banner down Ruth 21. You 21, always in the mind 21. 21, 21, 21. Tu you punya mantra you, you punya zikir you ialah 21. 21, 21, 21, 21. Orang kita gila ke? Ini bukan 21 century tau. Ini 21 MW ni. Downline 21%. MW bagi 6% bonus. Berapa 6% bonus? RM3,000 plus-plus. Bukan tepat tau RM3,000. Sebab 6% daripada volume downline. Ha, besar tu. So Lee Kai Long dapat RM3,000 lebih. Dah dalam MW kita cari berapa line? 6 line. 6 leg. Kalau 6 leg maknanya kita dapat RM18,000 lebih. This is tak boleh lari. Ini undang-undang dia. RM18,000 lebih. Cuba bayang RM18,000 lebih. Saya punya 6 leg. And then kami buat pun 21%. Easily kami pun dapat 12 hingga 15 ribu. Campur tengok. Sebab tu income diamond 30,000. Nah. Tadi yang tunjuk tadi baru 500. So another 25,000 dekat belakang. Okay? Membina kumpulan. So tugas kita ialah sentiasa 21. Ingat Yvonne, you sentiasa 21. Then you mesti fikir 6 orang 21. Dalam kepala kita cari 6 orang. Jumpa 6 orang, terjun, tolong dia. Jangan banyak ragam. Tak payah merajuk, tak payah marah. Kan? Upline dia mesti give and forgive. Ha. Downline ada orang tu say lah. Ada orang you go ask Zahid lah. Okay. Kita sentiasa 23%. Cucu kita. Cucu kita. Ha, bawah contohnya Yvonne, Ruth. Bawah Ruth tu. You kena cari you punya 6. You punya 6 adalah dia punya cucu. Itu kita buat ini semua orang buat macam ni. Okay. Cucu kita bina 21%. Susah ke berbaloi buat benda yang sama? Macam kamu cerita baby oil kan? Kamu dah pandai baby oil, itulah yang kamu cakap beribu-ribu kali dengan orang yang berlainan. Semua orang ada anak, semua orang perlu baby oil. Bukan baby oil untuk baby, papa pun kena pakai, mama pun kena pakai. Saya tak tahu anda, saya sentiasa bawa bekal baby oil. Urut kaki, urut perut, urut kepala semua. Bila hati sakit pun urut juga. Dah janji dah nak buat program, dia tak pergi, tak pergi datang pula, aduh. 1% MW bagi berapa lebih kurang? 500 lebih. Cuba bayang kan? 6 leg. 6 leg. Dia nak pergi 21. Dia ada tak orang bawah dia? Ada. Yang kuat. Tidak dia tak pergi 21. Tak boleh pergi 21. You can go 21 if your 6 leg are strong. 12%, 15%. You tolong dia 21. You dapat 500. And kalau 6 leg. 3,000. Kalau 6 leg 3,000, kalau dah bawah leg tu ada 2-3 orang, katakanlah 12 leg 5,000, 35,000. So just imagine, diamond punya income. Ni saya tunjuk diamond yang miskin lah, macam saya ni. Diamond miskin, eh? Diamond kaya mungkin 40,000 ke atas. Sebab leg-leg dia semua kuat-kuat. Kan? Leg-leg saya pun kuat juga. Kuat makan. Apa bukti? Tengok badan. Marah lah saya. Ni esok puasa semua. Esok Khamis puasa terus. Jangan kuat-kuat apa? Belum habis lagi. Okey. Bonus hujung tahun. Masya-Allah, masya-Allah. Subhanallah. Bonus hujung tahun dah masuk untuk orang-orang MW yang powernya dah masuk. Masya-Allah, masya-Allah. Macam pergi London, Dr. Siti bawa RM10,000, kita berhabis RM50,000, RM100,000. Balik, dia macam dapat balik je. Kan? Dah tak tahu apa nak buat pula, kena pergi mana pula. Melancong 5 bintang free, Amway. Ini saya nak tunjuk. Saya nak habis lah, jangan risau. Malah ni bonus lah, sebab saya tunjuk beg saya ni. Kan? Bonus. Sebab tu habis pukul 11. Saya melancong sejak 1988. Saya join Amway 1997. Kan? Sorry, 1998. Type salah, typing error. Saya masuk 1997. Saya qualify 1998. Saya keluar. Pergi ke Korea. FDD, saya nak bagi tahu FDD sana. Sebab saya dah lalui semua ni.
FDD, kalau you power, power punya FDD, you akan pergi 3 tahun berturut-turut. Kira lah sendiri. Dah 3 tahun. Lepas 3 tahun, hampir-hampir you tak boleh pergi dah. Sebab Amway punish you. I give you 3 years, you bina orang ke tak bina orang. Amway dia nak tengok apa? Guna barang, ajak orang, bina orang. Bukan guna barang, tak ajak orang. Bukan guna barang, ajak orang, hantam orang. Bukan. Itu hantam orang tempat lain. Guna barang, ajak orang, bina orang. 3 tahun betul-betul. After that, you kena jadi emerald. Emerald, confirm. Tiap-tiap tahun makan angin. Then you kena jadi diamond. Diamond, 3 tempat setahun. Satu tahun ada 3 tempat kita pergi. Dan kita naik business class. You naik lagi, executive diamond, you akan naik first class. First class. Dan kami boleh downgrade. Dulu masa dekat Itali, saya tak nak pergi. Yang pertama, yang Turki. Saya dah pergi. Santorini. MB bagi saya RM40,000 lebih. Sebab tak nak pergi. Tak nak pergi. Yang ini Paris ni, dia tanya saya, nak pergi tak nak pergi. Tapi dia beritahu saya, saya pergi Paris ni dengan Dr. Siti. Kalau untuk kami, untuk saya tengah, untuk Didi, saya tak tahu berapa puluh ribu. RM50,000 ke RM60,000. Tapi untuk diamond, RM105,000 dibelanjakan. Kalau saya tak nak pergi, dia cakap nak ambil RM45,000. RM45,000, you know. For not going. Ay, bukan main kasar MW layan kita. Mati kita dibuatnya. Tak nak buat MW ke? Oh, okay? Kita tengok. Executive diamond, first class. Triple diamond, limousine, transfer suite. So, triple diamond, Abdullah, postman, dia sampai sana, dia tak naik bas. FDD akan naik bas. Ramai yang bertolak-tolak. Diamond dia akan naik bas. Cara terhormat, tangan dipegang. Bas tak penuh kami, diamond. Dia tak bagi penuh. Tak mahu diamond sesak nafas. Jaga nafas. Nafas jaga, suara jaga. Tapi triple diamond, postman, dia akan naik limousine seorang-seorang ni. Limousine tunggu dekat airport. Bawa pergi mana jalan-jalan ni. Postman-nya, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan. Crown Ambassador, Presidential Suite. Dengan butler. Siapa yang tak tahu apa makna butler? Tolong kat tangan. Tahu makna butler? Tak tahu? Okey, butler. Bukan butler tahu. Okey. Crown Ambassador, macam Crown Ambassador Indonesia. Dia akan limo juga. Dia akan duduk Presidential Suite. Dia ada butler, ada seorang jegat ke depan. Ada seorang hamba tunggu kat depan. Yes sir, what do you want sir? Kopi dia buat. Semua dia buat. Tidur pun dia tengok. Dia kata, get out. Bangun dia, get out. Dia kira dia tengok. Butler ni, dia macam kadam. Kadam. Dahsyat lah. Jual sabun ada kadam lah. Dahsyat lah. Dua kabun ada kadam lah. Kesimpulannya? Kesimpulan. Pukul 11. You habiskan pepatah ni. Pantun-pantun saya lah. Pipi cakap kan? Berakit-rakit. Dengar cakap saya selalu. Berakit-rakit ke hulu. Berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu. Bersenang-senang kemudian. Itulah Amway. Yang bersakit-sakit dahulu. Bersakit-sakit sampai mati. Itulah yang kita buat sekarang ni. Tak ada senang. Kita akan susah hati sampai mati. Kan? Nombor dua. Susah-susah Amway sementara. Tak ada orang MW yang susah sampai mati. Tak ada. Kita susah. Saya setahun, dua tahun je. Lepas tu saya enjoy. Sangat berbaloi. Tak ada rugi. Jangan berhenti. Jangan dengar cakap setan-setan kat luar tu. Okay? Bila kita tua? Semua akan tua, betul? Betul. Sekarang semua muda kan? Saya pun rasa muda. Semua akan tua, betul tak? Betul. Semua akan mati kan? Betul. Ni dua benda yang nak cakap ni ujung ni. Semua akan tua, semua akan mati. Yang pertama, kalau you buat Amway, tua you nampak muda. Tua nampak muda. Dan tua you lebih sihat pada orang lain. Lebih cantik, lebih handsome. Dan tua you banyak duit mah. Tua banyak duit. Kan? Tua banyak duit. Banyak orang tua tak ada duit. Betul? Bila sakit terpaksa melaung panggil anak datang. Tapi kalau orang banyak duit dia sakit, tak ada. Anak datang boleh, tak nak tak datang pun tak apa. Kan? Sebab keliling kita ada 4 nurse, 5 nurse jaga kita. Angkat kaki macam ni je.
Ha, kau balik Ashraf. Kenapa? Jangan rekod. Ashraf telah disebut. Tapi Ashraf pun balik masa tu dah Diamond Direct. Kan? Kau balik Diamond kau dah apa? Aduh. Masa tu. Okey. Dan satu dunia dah pergi, bukan? Satu dunia dah pergi, maknanya bila tua kita dah melancong satu dunia. Saya sekarang tengok je, Dr. Steve kata Paris dia nak pergi, kita pergi. Ha, saya ikut cakap dia sekarang ni. Kan? Cakap dia. Orang kata, cakap, ikut cakap bini, takut dengan bini ke? Tak. Sayang bini. Ikut cakap dia je. Sebab saya tengok cuma cakap dia yang ikut landasan agama, saya ikut. Ha, macam dia nak beli emas, ha, landasan agama. Dia nak beli online. Teruskan. Sekarang semua online, mana dia pergi-pergi lagi kan? Tak bawa duit sangat. Orang mau pakai QR sekarang. Betul? Ha, QR. Terus dia tak tahu QR. Tapi saya tahu, dia tahu. Cuma dia tak mau belajar. Biar saya buat. Dan satu lagi, mati pun lebih diingati. Betul tak? Kita ada ingat nenek kita. Maksud saya, bapa kepada Tok Wan kita. Ada ingat? Nama pun tak ingat kan? Nama pun tak tahu. Tapi campuyuk sebut dia tiap minggu kan? Tiap minggu kan? Banyak cantik kau campuyuk nenek kau kan? Sebab campuyuk telah menunjukkan contoh teladan. Dan that's why people mention, lebih diingati ni. Mati pun lebih diingati. Ha. Kau bayang tak sekolah saya tak ada? Ha. Macam mana? Bacalah Fatihah dulu, Al-Fatihah, Sian, Tok Mi. Kan? Ha. Orang akan ingat kita. Sebab apa? Sebab kita bantu orang. I am colorless. Bantu semua orang. Orang mana pun saya tak ada pilih kasih. Cuma saya ikut, you tak bolehlah direct dengan saya sepatutnya. You kena melalui DD you. Ha, ataupun leader you. Melalui DD. DD akan beritahu saya, okay, ha, terus ikut. Sebab nanti DD kata pula, betul ke you buat dengan dalam saya tak tahu pun. Ha, janganlah kan. Ha, tu cara dia. Baik. Apa lagi? Dah habis. Remember? Siapa nak boleh order. Contact me. Assalamualaikum.